What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal nonton TikTok lagi. Oke, karena kemarin menurut gue seru gitu kan nonton kayak gini. Cuman ini gue udah saring-saring ya. Gue langsung ke intinya saja. Atau gue saring yang seru-serunya aja gitu ya. Bukan ke intinya saja, kocak. Ini jadi gue saring sudah ya yang seru-serunya. Jadi gue akan nonton gitu kan. Nah, jadi gue like-likein dulu yang bagus-bagusnya. Jadi kalian gitu langsung bukan kalian, kita pada saat gue record kayak gini gitu kan, langsung nonton yang seru-serunya aja gitu kan. Mantap. Oke, dan sorry banget kemarin itu kayaknya kurang gitu ya. Reaksi gue tuh kayak aneh gitu loh. Maklum lah ya, gue baru pertama kali reaksi-reaksi tentang kayak gini ya. Oke, langsung saja kita menonton bareng TikToknya ya. Ini yang seru-seru nih menurut gue ya. Langsung skuy. Oke, langsung kita ya. Oke, ini di beranda nih kayaknya unik nih ya. Kita tonton dulu ya di beranda nih apa nih. Satu pilihan. Hanya ada saya satu pilihan. Saya jatuhkan Tupperware ini atau saya jatuhkan anak Anda? Tidak. Pilihan. Mama. Pilihan yang sulit, Tupperware atau anak Anda? Oke. Okay. Tolong mama, tolong saya. Enggak. Sangat enggak. Sulit. Anakku, cepat. Mama, tolong saya, mama. Enggak. Tolong aku saya. Anak kandungku. Anak Weiss. Kandungku sendiri. Silakan. Weiss. Cepat. Bagus. Kasih sayang seorang ibu memang tiada batasnya. Oh iya. Hah? Itu Tupperware-nya di tangan kocak. Udah, gue udah tahu, makanya gue minta tolongnya main-main doang. Hanya ada satu ya. Pilihan. Memang pasti memilih Tupperware, bagus. Alright, ini dia langsung ya. Ini udah gue ke sesi yang gue like-like nih ya. Jadi ada beberapa nih. Yang pertama nih menurut gue ini bagus nih. Ini biasanya kontennya disukai oleh orang Indonesia ya. Yang ini nih. Rumah mewah harga 3 miliar. Nah, di sini ada tamannya juga. Hmm, ada taman. Eh, Jerik, waduh, mobilnya tadi tampan kali ya warna merah. Tentunya ada ruang tamu dan juga ruang ada dapur. Tamu. Nah, di tiap lantai itu ada kamar mandi. Cepat ya, soalnya ini 1 menit doang, guys. Soalnya kita ke lantai 2. Dari sini kelihatan ada satu ruang tamunya. Langsung aja kita masuk ke ruang utamanya. Ini master bedroom. Ruang tamu. Ini ada apa? Ada ruang. Bisa dibuka, boy. Ada kamar mandinya. Kamar mandi. Pintunya kaca. Ke kamar berikutnya. Cermin, maksud gua bukan kaca. 6 kamar mandi, guys. Kaca sama cermin beda ya. Lanjut. Dan di sini di kamar yang ini ada balkonnya, guys. Jadi dari ada luar balkonnya kita bisa kelihatan langsung si Jerik yang lagi mantap dengan gantengnya. Gila. 3 miliar, bos. Oke, selanjutnya lagi ini kan. Wah, di mantap nih. Nah, ini nih. Ini bahasa Rusia nih. Nah, di Skype. Woi. Bangun. Oh iya, belum. Tadi itu kan alarmnya kan jam 8 udah bunyi, abis itu ditambahin lagi setengah jam buat tidur lagi. Itu cuy, mantap banget rasanya dulu ya. Ditambah lagi setengah jam sampai jam 4 sore baru bangun. Lanjut. Woi, ini satisfying ya. Enak banget kalau bisa lancar kayak gitu, nggak jatuh cuy. Woi. Apa nih? Ada, woi, ada sampah di kantong biasanya ya. Kayak biji-bijian kayak gitu loh, aneh juga ya. Kok di kantong itu biasanya ada kayak gitu-gitu ya? Pasti kalian juga pernah kan di kantong celana ada kayak gitu-gitu, cuy. Kita ulang lagi. Woi. Bangun ya. Bangunnya jam 6, alarm jam 8. Tambahin lagi. Aduh, itu asli sih. Bangun pas lagi ngantuk-ngantuknya tambahin jamnya. Waduh. Nikmat. Nah, ini lagi nih. Abis bawa belanjaan gitu kan, bawa belanjaan. Waduh, enak banget cuy. Belanjaannya dilepas kayak tangan tuh rasa kayak hilang bebannya gitu ya. Wah, lagi ngerobek ya. Waduh, rata banget ya. Wah. Satisfying sekali, Bung. Tidak robek. Biasanya di ujungnya robek kan. Aduh. Apa nih sih artinya di Skype lagi kan? Part 16 ini ya. Apa nih? Oh iya, biasanya nyari HP kemana-mana, bisa juga kunci motor, tahu-tahu ada di tangan jadi gila. Lagi nyarinya kemana-mana gitu loh. Dah, cuman 2 dia ya. Satisfying selanjutnya lagi gitu kan, ini ya satisfying selanjutnya lagi nih. Nah ini nih, buh, dengarkan baik-baik. Pakai headset ya, pakai headset. Bentar, kita ulang, pakai headset biar satisfying.
Waduh, itu nggak jatuh aja sulit, cuy. Waduh. Waduh. Terus dibanyak-banyakin. Waduh. Kok asik gitu ya nonton kayak gini nih. Coba kita nonton lagi ya. Tuh, rata loh. Coba coba aja sendiri, enggak bakal bisa ini, coy. Pasti jatuh ini. Sulit tuh. Di, apalagi ditekan kayak ini pasti pada jatuhan, cuy. Rata lagi dia ya. Pantesan yang like aja 4 juta. Yang nonton 27 juta. Enak kan? Nih lagi nih, satisfying lainnya. Waduh. Dua kali doang dia. Pakai palunya. Coba lagi ya. Tuh, ini biasanya dipakai buat box-box buah kali ya. Buat pengiriman jarak jauh. Tuh, dua. Satu, dua. Tek, 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 tek. Gitu loh. Anjir, itu mungkin kayunya ini ya. Tuh. Kayunya mungkin yang memang renyah kali buat dipakein paku. Ini juga dia cepet banget ya. Tuh, tuh. Meleng dikit auto bengkak tangan, cuy. Waduh. Tuh kan biasanya ini buah nih, buah mangga biasanya nih gua lihat ya di pinggir jalan. Kayak gitu proses. Dan ini lagi nih. Anime kesayangan kita. One Punch Man. One Punch Man. One Punch Man. Nah, itu benar. Waduh. Dia latihan sama si Genos ya? Genos anjing. Wait. Dodge any attack you're able to. Kamu melupakan sesuatu, bro. Latihannya ya serius. Berkelahinya ya. Dia kayak gitu doang. Show me no mercy. Enggak peduli dia. Santai banget tuh kan. Cuman oh, langsung serius dia, boy. Wah. Langsung menghilang kalau dia serius. Tamparannya, bos. Enggak bisa menghindar lagi, Genos. Editingnya mantap banget. Asli ini. Let's get ramen. Lapar. Langsung acak-acakan rambutnya gitu loh. Oke, okay, I win. Oke, okay, I win. Mau disikut loh dia. Si Genosnya maunya si Saitamanya serius gitu kan. Ditampol-tampol aja gitu kan. Cuman Saitama gak mau lah gitu. Oke, okay. Selanjutnya lagi nih ya. Yang terakhir. Yang terakhir. Hamster fight. Waduh. Wah, ini ada hamster yang dimasukkan ke dalam labirin ya. Teka-teki. Mantap nih, mantap, mantap, mantap. Tuh, ada laba-labanya, ada monsternya gitu kan. Tuh, anjir. Nggak takut gitu loh dia. Tuh, ada pukat nutup. Untung bisa lolos, cuy. Oke, aman. Lari, tuh. Situ buntu dia balik arah loh, aneh ya. Bisa gitu dia, pintar gitu loh. Buat nyari jalan. Hamster terkena gitu ya, tikus juga ya, terkena. Tuh, nah ini. Ini dia kena terus nih, kena tampol nih. Nggak bisa lewat, tuh. Tuh. Cuman dia nggak nyerah gitu loh, nggak balik kanan. Hampir jatuh, boy. Bahaya. Ada jarum-jarum di bawah. Anggapannya jarum. Tuh, nggak nyerah dia loh. Nggak balik arah gitu loh, itu ya. Mungkin udah terlatih dia nih ya. Tuh, lari terus. Jangan menyerah, pantang mundur. Wah, nih. Nggak bisa nih gue nih. Kita cari part 4-nya nih. Mana part 4? Nah, ini part 4. Langsung skui. Oh, part 1-nya ada ya. Gue langsung nonton part 3 tadi. Yaudah. Waduh. Langsung. Kalau tadi dia nggak lari, ya kena jarum-jarum ya. Kena jarum-jarum dibuat dari kardus juga. Wih. Jangan sampai jatuh, Bung. Nggak boleh jatuh. Tuh, dia nggak mau jatuhin diri gitu loh. Tuh, dia nyari jalan. Dia mencari jalan, jalan pintas, nggak bisa, udah diukur dong, 3. Dia mau loncat langsung tuh, tuh, tuh. Cuman nggak bisa. Lah, kok turun? Eh, naik.
Waduh, oh ada. Wih. Ada ini-inian ya. Gimana bikinnya ya? Ada ular-ularannya. Lari. Woi. Wah, asik sekali. Ada ular. Wih, dia berantem dong. Ada ular-ularannya ya? Part 4. Waduh, penasaran part 5-nya, cuy. Part 1, part 2, part 3, part 4 ya. Oke, part 4-nya tadi udah itu ya, sampai situ ya. Part 5-nya nih belum sampai selesai ya. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Thanks banget udah sampai nonton ya. Nanti bakal gua cariin lagi video-video yang unik di TikTok. Nanti bakal lanjut lagi seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.